Beginilah suasana sholat gerhana bulan di Masjid Darul Ubudiyah Desa Lukbayur pada 28 Juli lalu. Sholat gerhana yang dilaksanakan pukul 4 subuh ini diikuti puluhan warga Desa Lukbayur dan Mangkusip. Salah seorang warga Lukbayur, Faris Padli, mengatakan sholat gerhana yang dilaksanakan warga ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas nikmat yang diberi, juga sebagai ajang untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap bagaimana kita memakmurkan masjid dengan terus melakukan sholat berjamaah ya ke depannya. Apalagi ini momen yang tepat untuk kita ada momen gerhana yang berdekatan dengan sholat subuh. Jadi kita langsung mengajak untuk sholat subuh berjamaah. Ya apalagi kita ini kaitan dengan visi-misi daerah menjadikan Kabupaten Tabalong yang agamis. Gerhana bulan terjadi pada posisi bumi dan bulan lurus sejajar dengan matahari. Hal ini menyebabkan bulan terlihat kemerah-merahan. Sayangnya fenomena 35.000 tahun ini tidak dapat dilihat warga karena terhalang cuaca mendung. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.